Kalau saya menurut saya yang cocok itu kalau bikin fashion sendiri mendingan jahit sendiri, Mbak. Aduh, Mas. Karena kadang-kadang kalau pakai baju yang ready stock takut nggak pas dengan badan kita. Kemarin udah sempat mau jahit sendiri, lengannya hilang. Kok bisa hilang? Nggak tahu gondol siapa. Saya mau kenalin, boleh nggak? Ini kebetulan saya ada teman, dia itu pekerjaannya penjahit. Oh ya? Dan dia bisa mendesain baju-baju kesukaan. Mahal apa murah, Mas? Murah. Ah, mau yang mahal, Thomas. Nggak cocok dia kalau mahal. Saya panggilin aja ya. Dipanggilin murahan. Mas Wawan. Oh, Wawan penjahit. Oh, hello. Gimana kabarnya? Bawanya bukan mas pro, ya Allah. Ini udah disini. Kita gak boleh kata. Mas, ya. Mama, mas. Mas penjahit apa security sih? Penjahit dong. Ini teman-teman saya lagi mas, jahit. Boleh saya kasih tahu sebentar? Maaf ya. Maaf loh mas, di sebelumnya. Gak apa-apa. Mas kan penjahit ya? Iya. Tangannya kesempitan deh kayaknya. Iya. Ini mas, presentinya mas, coba dong. Apa-apa ini ada double celananya. Ini oh, model terbaru. Hmm. Memanfaatkan tali-tali yang ada. Terus kakinya harus rapet gitu ya? Hmm? Kakinya harus rapet. Enggak sih. Enggak. Biasanya mas, sih gini. Lagi sibuk gak nih? Kenapa? Lagi sibuk gak? Sibuk apa? Sepatunya gila. Ada yang mau di iya. Bikin baju? Mas, mohon maaf. Otaknya retak ya. Diikat tali rafia gitu. Robin Hood. Aku udah buka topinya tadi sebut Robin Hood lagi. Siapa ini, yang mau diukur? Ini kebetulan mau bikin baju buat perform. Oh iya, boleh. Berdiri, Mbak. Mas. Ya, ini lagi di sini. Pakai komando. Laporan dulu, laporan. Laporan dulu, ya. Sama atasan ya, laporan sama atasan ya. Kenapa sih mas laporan sama atasan? Buat apa mas kok pakai diukur gitu? Ini supaya catatan saya ke atasan saya, kesehatannya gak terganggu. Ini urusan baju sama kesehatan kok. Perlu mbak, perlu. Karena menyesuaikan dengan kain ini kainnya ada kesinambungan dengan kulit. Takut iritasi ya? Iya, kemarin aja irigasi. Mas, kayak main biliar. Diukur dulu, Mbak. Diukur dulu ya. Mbak, style mau kayak gimana sih? Aku maunya celananya yang satu pendek. Ya. Yang satunya pendek juga. Gak usah ngomong kalau gitu. Gak usah. Berapa, Mas? Berapa? Udah makan. Berapa? Catat dulu ya. Disortir. Kenapa sih? Diukur sama babu. Ya memang begitu dia. Loh, tergantung orangnya. Oh, kalau iya, besar kayak Mbak, ini nggak muat meteran ini. Berapa? Coba diukur lagi. Berapa mas? 35. 35. 35. Kecil banget. Berapa? 200. Panjang banget ya 200 ya? Panjang banget dari bambu. Oh. Maaf, yang kanan? Saya sadar dong. Oh iya. Berapa? 40. 40? Beda ya? 200 sama 40. Kok beda tuh mas? Iya emang beda-beda. Ini tergantung dari kainnya. Lingkar-lingkar mas. Ini buat badan.
ini ngukur baju loh, bukan bikin rumah. Loh, di kami itu profesional dengan seperti ini. Karena kami menghargai betul terhadap tukang. Oke. Okay. Lingkar pinggang, oke. Okay. Oke, 4 senti. 4 senti. 4 kilo. Lemaknya bisa di ini enggak? Orangnya yang minta aku nyanyi harus gemuk. Oh ya, nggak apa-apa, lemaknya dipelihara aja. Lemak dipelihara. Semuanya mas. Panjang ini mas, panjang bawah. Ya, ya sebentar lagi. Jangan-jangan dia mata-mata. Jangan-jangan dia intel nih. Sudah mas? Cukup? Cukup, ya. Gitu kan, aja ada yang mau ditanya. Saya bikin celana, kok ngukurnya? Badan sih. Loh, emang di kami itu dari atas, karena yang dipakai kan bawah. Dari atas yang dipakai bawah. Ya kan? Ya. Supaya tidak ada iri satu sama lain. Kalau dia mintanya celana terus saya ngukur yang ini yang atas gimana? Iya sih. Nanti kalau jadi masalah, aku nanti yang disalahkan. Iya, iya. Kamu kasih. Dasinya. Dasinya. Mbak ini kok ngeledekin? Jangan dong. Salah saya apa? Jangan bikin dia tersinggung dong. Ya ampun. Ya, ya. Bicara sama siapa? Kepala. Kepala? Kepala siapa? Kepala jahit. Oh. Oh udah mateng, ya udah. Terima kasih mas ya. Berapa hari jadinya mas? Cepet banget. Iya emang cepet. Kita menggunakan media sedikit goib lah. Kan pekerjaannya sama. Jadi satu celana itu dikerjakan oleh 20 orang. Oh cepet dong. Jadi 10 ya. Menit. Ada yang megang kain, ada yang megang benang, ada yang jarum, ada yang futsal, ada yang macam-macam. Macam-macam. Oke oke. Makasih loh mas. Mohon maaf mas, minggir. Buat apa? Cukup ya mas ya. Makasih loh mas. Oke, makasih ya. Ini ada. Halo. Mungkin kalau kalian mau. Oh ini lagi hamil ya. Astagfirullah. Amit-amit dong, bukan astagfirullah. Masa minta ampun. Lagi hamil. Buat bayi juga bisa. Lain kali aja. Oh, lain kali ya. Lain kali. Saya punya loh, saya bikin popok yang dari terpal. Oh boleh dicoba bagus ya. Bagus banget. Jadi air itu, air pipisnya itu menyerap. Di terpal itu ya. Ada sayapnya. Mas jahat sih. Kesal saya sama situ. Ya udah saya pulang dulu. Iya. Oke, makasih Mas Wawa. Iya, sama-sama. Nanti ke rumah ya. Iya. Salah. Makasih ya. Maaf kamu jahit-jahit nanti ke rumah aku aja. Iya. Hmm, jahit pakaian, jemuran. Salah.